Jangan lupa like dan subscribe. Dan lupa pencet tombol loncengnya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Oke, kali ini saya akan mereview spare part punyanya Velfire. Ini tahunnya 2012. Ini terdiri dari bumper depan belakang, grill, headlamp kanan kiri, sama fog lamp kanan kiri. Nah, untuk kondisinya nih, ini kondisi headlamp bagian kanan nih. Oke, untuk mika sama reflektor masih kinclong ya. Ini barangnya original ya bos. Tuh, untuk mika sama reflektor masih kinclong ya, masih bening nih. Oke, jadi ini kondisi headlamp bagian kanan ya. Nah, ini untuk kaki-kakinya nih. Ini kaki atas nih bos, kaki atas masih aman ya tuh. Nah, kaki-kaki masih aman. Oke. Nah, untuk bagian kondisi dari batoknya nih. Nah, ini untuk batoknya nih. Untuk batok masih aman juga ya bos. Oke, untuk batok masih aman juga ya. Ini headlampnya Velfire tahun 2012. Oke, jadi ini kondisinya ya. Untuk mika sama reflektor masih kinclong ya bos tuh. Nah, untuk yang ini nih, ini sebelah kirinya nih, ini sebelah kirinya ya bos tuh, masih kinclong ya tuh. Untuk reflektornya tuh bos masih kinclong. Mikanya masih kinclong juga ya, masih bening ya tuh, masih jos. Oke, jadi ini kondisi headlamp bagian kirinya ya. Nah, ini untuk kakinya nih bos, ini kaki atas aman semua ya tuh. Untuk kaki-kakinya masih kokoh. Oke. Nah, ini untuk batoknya nih. Batoknya sama ya bos tuh, masih bagus juga ya tuh. Oke. Nah, ini original ya bos tuh, Toyota Jepang. Oke, jadi ini kondisi bagian headlampnya ya, sebelah kiri. Nah, ini untuk yang ini nih, fog lampnya nih bos. Ini fog lampnya kanan kiri sama ya, masih kinclong juga ya bos tuh. Lemnya masih bagus juga ya bos tuh. Oke, jadi ini kondisi fog lampnya ya, kanan kiri. Ini original ya bos. Nah, untuk yang ini nih, ini grillnya nih bos. Nah, ini untuk grillnya nih, untuk perumannya tuh masih bagus ya, masih kinclong. Oke. Oke, jadi ini kondisi grillnya ya. Nah, ini untuk kakinya nih bos tuh, untuk kaki-kakinya masih aman semua. Kaki bawahnya nih tuh, kaki bawah masih aman semua juga ya tuh.
Oke. Jadi ini kondisi grillnya ya bos. Kondisi grillnya full tire. Nah untuk yang ini nih, ini bumper depan belakang nih bos. Oke untuk yang ini nih, ini bagian depannya ya tuh. Ini kondisi dari luarnya tuh bos, masih mulus ya. No. Oke tuh. Nah ini untuk kondisi dalamnya nih. Ini buat ke bracket masih aman. Nah ini ke bracket aman juga ya. Kanan kiri buat ke bracket bumpernya masih aman semua. Terus kaki bawah nih, aman nih bos. Kaki bawah masih aman. Nah ini kaki bawah. Oke untuk kaki bawah masih aman semua ya bos. Tuh, ini kondisi nampak dari dalamnya nih. Tuh. Oke. Jadi ini kondisi bumper depan ya. Kondisi bumper depannya ya bos. Tuh. Masih mulus ya bos. Oke, nah untuk yang ini nih, ini bumper belakangnya nih, tuh sama ya, masih mulus juga ya bos. Nah untuk yang ini kondisi bumper belakangnya nih, ini nampak dari luar ya tuh. Oke. Oh. Nah untuk kondisi dari dalamnya nih. Oke ini kondisi dari dalamnya nih bos. Tuh masih aman semua ya. Tuh kaki-kakinya masih komplit tuh. Tuh kaki-kaki bawah komplit ya bos. Oke. Untuk bagian dalam masih bagus juga ya. Oke jadi ini kondisinya ya bos. Oke jadi ini kondisi spare part punyanya Velfair ya, untuk tahunnya 2012. Ini mau dikirim buat pesanan orang Palembang nih, mau dibungkus hari ini juga. Oke untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Atau yang mau datang ke tempat juga bisa ya bos, langsung aja buka di map Bayu Utama Motor bisa langsung nyampe ke tempat. Oke sekarang tinggal pembungkusan nih. Oke salam otomotif, semoga sukses selalu dan sehat selalu ya. Lagi di setting bos buat orang Palembang nih, headlamp 2 kiri kanan. Tuh di situ fog lampnya. Grillnya ada di dalam ya bos ya. Bumper depan belakang. Nah nih udah mau kelar nih bos. Oh. Berat ya lek. Ini yang Velfair juga udah kelar nih bos. Oh. Udah siap pemberangkatan nih.
berangkat nih buat ke Palembang. Yuk bang, hati-hati.